4x4 overland ke-13 Eksotik Bali. Jadi kita berada di sini di Padang Savana Tianyar, Karangasem, Pulau Dewata. Lokasi base camp 2 ini mungkin berbeda dengan lokasi base camp pertama. Yang paling signifikan di sini tidak adanya MCK. Ada tapi mungkin agak berjarak. Tapi memang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Tapi sudah kita sampaikan. Karena memang kita yang dicari ya begini ya Om. Yang dicari memang ya ada masalahnya. Malam. Kalau normal-normal di kantor kita. Suka saya sebetulnya cari tempat campingnya seperti begini. Soalnya di daerah dekat-dekat kota yang nggak ada. Ya, terima kasih banyak Om Eja. Sangat senang. Sangat-sangat enak dan terkesan ya. Bahwa kita overland itu, Bali kita mungkin sering ya datang. Tapi yang di sini nggak pernah. Waktu masih jam adanya apa namanya itu erupsi itu kan nggak pernah. Terus trek yang tadi yang jurang-jurang yang dalam itu kalau orang yang baru kayaknya menyeramkan ya. Tapi kalau saya sih memang seram juga gitu, oleh karena istri saya cubit terus. Hati-hati gitu. People who come from all along from a far distance, welcome to Bali. Any scratches on the new cars? It's a reminder for Bali, and thanks for a great event. Walaupun dengan sedikit drama seperti tadi, kita harus berhenti sampai berapa lama, terus menyusul, tapi ya bisa menyesuaikan. Lain-lainnya nggak ada sih, Om Eja. Terima kasih banyak sudah beri kesempatan sekian kali. Mungkin untuk stiker dan lain-lain kalau bisa dikirim Om, meskipun mungkin nanti dibebankan Om kirim nggak apa-apa, maksudnya kita kan biar di jalan sekaligus promosi juga ke yang lain gitu. Biar Indonesia Overland makin besar. Dulu sempat terpikir saya pengen jalan-jalan ada cerita geologinya cuma sambil offroad, sedangkan sekarang ada yang mengeksekusi lah. Tambah itu kita semua yang mengeksekusi, jadi apresiasi buat semua teman-teman. Ya, hal simbolis dari kami-kami, bukan isinya, tapi ini adalah keikhlasan yang paling penting. Indonesia mor taibor. Indonesia keajaiban dunia ke-8. Semoga Indonesia 4x4 Overland mengadakan event yang lebih besar buat pecinta 4x4. Di sini ada Gunung Agung yang tahun 60-an meletus sehingga menghasilkan lahar serta pemanasan. Serta di belakang sana ada Laut Bali Selatan. Semoga ini bisa menjadikan destinasi wisata yang cukup bisa diandalkan bagi Bali. Dan semoga Indonesia 4x4 di bawah naungan Om Eca dan Om Sanusi bisa membawa kami-kami ke tempat lain yang mungkin jauh lebih indah. Saya kepingin ikut event ini lagi dan mesti ini harus menjadi agenda tahunan saya, dan ke depan saya kepingin ngajak keluarga dan anak-anak saya. So we'll be delighted to go
over to Java or Sumatra to visit some of their locations and see what they can show us the Paris and Dubai. Terima kasih atas kunjungan Overland 4x4 Indonesia ke wilayah Sabana Bali Timur, di wilayah khususnya di wilayah Niaya. Semoga dengan kedatangan ini membawa angin segar sekaligus membantu promosi wisata pedesaan biar kita di pedesaan bisa lebih maju seperti di tempat-tempat lainnya, terutama di kota. Kalau mau berkunjung ke Sabana Timur ya di Indonesia ini bagian timur di Karangasem, Gianyar khususnya, bisa kontak langsung saya Jerodip dengan nomor telepon 0813 383 2436. Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah ikut memperkenalkan Pulau Dewata, sudah memperkenalkan potensi kecantikan alam, sejarah, dan budaya yang ada di Pulau Bali. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport serta mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada PT Nurgantara Energy Engineering, terima kasih kepada GT Radial, terima kasih kepada Air Murni P dan R, terima kasih kepada Eni Lubricants, terima kasih juga kepada Kabupaten Jembrana, dan terima kasih kepada Indonesia Offroad Federation Pengda Bali. Sampai bertemu di Indonesia 4x4 Offroad berikutnya di Borneo. Indonesia, keajaiban dunia ke-8. Di sana tempat lahir kita, dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir.